Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi untuk penjelasan tentang YouTube. Oke, jadi teman-teman jangan khawatir bagi YouTube pemula, jangan khawatir karena YouTube ini sebenarnya bebas-bebas saja untuk mengupload jenis konten apa saja. Jadi teman-teman jangan khawatir, misal teman-teman lagi ngupload di tempat wisata, ngupload di tempat olahraga, itu bebas-bebas saja. Jadi teman-teman jangan khawatir, aduh saya mau memikirkan atau mau konten apa ya, atau mau jenis apa ya. Jadi jangan khawatir, jadi teman-teman untuk pemula itu bebas. Bebas untuk mengupload apa saja, yang penting dalam hal positif atau yang bermanfaat itu akan lebih jauh lebih bagus. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman itu harus konsisten intinya. Konsisten itu dalam artian tiap hari, kalau bisa tiap hari minimalnya itu satu minggu itu 3 kali untuk mengupload video di YouTube teman-teman gitu. Jadi biasanya kalau teman-teman sudah sering upload dan dalam seminggu kemudian atau sebulan kemudian teman-teman itu tidak pernah mengupload video, biasanya itu subscribernya akan turun dan viewersnya itu akan tidak akan naik gitu. Jadi akan segitu saja gitu. Jadi teman-teman akan hilang subscribernya, viewersnya akan mungkin kemungkinan tidak akan bertambah seperti itu. Jadi teman-teman harus konsisten untuk jadi YouTuber gitu. Jadi teman-teman bagi YouTube pemula itu harus konsisten ya. Jadi nggak boleh pantang menyerah kalau memang teman-teman ingin sekali jadi YouTuber gitu. Jadi harus sering upload video konten yang bermanfaat seperti itu. Jadi tipsnya kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Jangan patah semangat, pasti subscriber teman-teman akan bertambah jika teman-teman optimis menjadi YouTuber dan optimis subscribernya akan bertambah. Jadi harus teman-teman harus semangat untuk bikin kontennya. Teman-teman jangan lupa ya, bagi teman-teman yang sudah nonton mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa biar berkembang, biar bisa edukasi tentang masalah YouTube, jangan lupa teman-teman untuk share, like, subscribe, dan komen ya. Bagi teman-teman ada pertanyaan tentang YouTube, tentang edukasi seperti ini, tentang penjelasan YouTube, mungkin teman-teman bisa komentar di kolom komentar channel YouTube saya, Abdul Yadi Official. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.